Kalau saat ini kan tanggal 22 April 2012 ya kan, dimana 22 April itu setiap tahunnya memang diperingati untuk memperingati Hari Bumi Sedunia. Nah, jadi kami dari Kepala Gundala, kami melakukan kegiatan yang bertemakan tentang satu pesan sejuta harapan demi bumi di masa depan. Nah, di sini kan kami satu pesan ya kan. Jadi kami menyampaikan pesan kepada para masyarakat yang hadir di area Car Free Day Pekanbaru ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada bumi itu seperti apa gitu. Jadi ketika orang-orang tersebut menuliskan di secara kertas harapannya di bumi ini, kita tempelkan di bumi miniatur bumi yang telah kita buat. Nah, kenapa kegiatannya ini di area Car Free Day? Karena kami menilainya bertepatan dengan hari Minggu gitu, pas tanggal 22 Aprilnya itu. Jadi apa salahnya kita berkegiatan di area Car Free Day dengan pembagian bibit yang kita dapat dari Bapedas. Dengan membagikan bibit di Car Free Day, dia akan lebih efektif gitu daripada membagikan bibit di jalanan, karena kebanyakan orang yang hadir di sini adalah orang-orang pejalan kaki. Jadi nggak payah untuk mencari orang yang mau menerima bibit yang kita berikan. Selamat hari bumi dan selamatkan bumi kita semoga lebih hijau lagi. Bumi, let's fight for our earth. Agriculture English Community dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Jadi di sini kami sudah 2 hari melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bumi. Yang pertama kemarin hari Sabtu tanggal 21 April kami ngadain seminar tentang Save the Earth dan Save the Youth, karena kami rasa selain menyelamatkan bumi, kita perlu juga menyelamatkan pemuda. Temanya itu tentang bagaimana sih kita sebagai pemuda menunjukkan perannya untuk menyelamatkan, melestarikan bumi kita. Baik, selanjutnya harapan kami ke depannya yaitu kami masih bisa menikmati serta anak cucu kami nantinya masih bisa menikmati indahnya alam ini tanpa ada eksploitasi alam berlebihan lagi, dan setiap pemanfaatan sumber daya alam sebaiknya memikirkan bagaimana aspek lingkungannya. Itu. Selamat Hari Bumi. Car Free Day tambah satu jam.